Aksi sekawanan pencuri sepeda motor yang ada di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, membuat warga semakin resah. Pasalnya, dalam sekali beraksi, para maling motor tersebut berhasil mengambil dua motor sekaligus kurang dari 5 menit. Dalam rekaman CCTV yang sempat merekam insiden pencurian tersebut, terlihat 4 orang sekawanan pencuri tengah beraksi di sebuah kawasan indekos. 2 orang bertindak sebagai eksekutor, sedangkan 2 lainnya berjaga dan mengawasi rekannya yang sedang beraksi. Dengan cara menjebol gembok pagar kos, kawanan pencuri tersebut berhasil melenggang masuk dan dalam waktu kurang dari 5 menit, 2 sepeda motor milik warga kos berhasil dicuri dan dibawa kabur. Gimana mas, setahunya? Ya aku dibangunin pas tidur. Ya bukan tidur, masih ngelilir lah. Jam berapa? Jam 5. Terus setelah dibangunin apa yang anda lihat? Kondisi motor sudah tidak ada. Dan saya berusaha untuk mengajar. Tapi ternyata tidak ada. Di sini yang hilang ada berapa motor mas? 2 motor Scoopy sama Abit. Terus ketika bangun itu mas sempat kelihatan? Lihat apa pelakunya? Enggak, cuma lihat dari CCTV digembok. Terus? Dirusak. Jadi sebenarnya digembok ya? Iya. Kalau dilihat dari CCTV, berapa orang mas? 4 orang. Salah satu korban yang mengetahui sepeda motor yang telah raib langsung melihat rekaman CCTV yang ada di dekat lokasi dan langsung melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Alan Sori melaporkan Tulantara TV.